Gimana sih? Halo? Halo? Aduh, maaf banget nih, gue lagi di luar rumah, gak bisa ngerjain. Halo? Kok bistek? Aku lagi nonton di sini banget. Bistek? Bistek itu apa? Halo? Kok bistek? Guys, kalian tuh tahu gak sih ada Google Collaboration Tools? Hah? Ada, Ben? Iya, nih gue tunjukin ya. Nih, gue kasih lihat ya. Halo, selamat datang di video perkenalan Google Collaboration Tools. Perkenalkan, nama saya Mr. Kombi Setek. Saya di sini akan menjelaskan tentang Google Collaboration Tools. Sebelumnya, saya sarankan Anda untuk memiliki akun Google. Silakan daftarkan diri Anda. Selanjutnya, apabila Anda telah berhasil login, Anda bisa mengakses Google Collaboration Tools pada menu yang ada di atas kanan. Bisa Anda lihat, ada banyak fitur Google Collaboration Tools yang bisa Anda gunakan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Google Drive. Dalam menggunakan Google Drive, ada banyak fitur yang bisa Anda akses. Pertama-tama, saya sarankan Anda untuk membuat folder baru, di mana folder ini adalah sebagai folder kerjasama antar kelompok. Di sini, saya sudah membuat folder bernama folder. Nah, setelah membuat folder, saya sarankan Anda untuk menginvite rekan-rekan Anda. Pada folder-folder ini, saya akan mencoba untuk menginvite beberapa teman saya. Nah, setelah Anda berhasil menginvite rekan-rekan Anda, maka rekan-rekan Anda dapat mengakses folder yang telah Anda buat. Kemudian, Anda juga bisa membuat beberapa file-file yang sudah disediakan oleh Google Drive. Ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides, atau draw.io. Keempat fitur-fitur ini dapat membantu Anda dalam mengerjakan kerja kelompok Anda. Contohnya misalkan Google Docs. Tampilannya mirip sekali dengan Microsoft Word atau Google Spreadsheet yang sama saja seperti Google Excel, Google Slides yang sama saja seperti Microsoft PowerPoint, dan juga ada draw.io yang bisa Anda gunakan untuk membuat diagram. Masih banyak lagi fitur-fitur yang dapat disediakan oleh Google Collaboration Tools. Dengan menggunakan Google Collaboration Tools, Anda dapat membuat kesempatan untuk berkomunikasi tanpa halangan yang membuat efisiensi waktu, tenaga, dan juga banyak hal lagi yang bisa kalian efisiensikan. Saya Mr. Kombi Setek undur diri. Terima kasih. Jadi gitu. Ya udah, kita kerjain komisinya kayak gitu aja. Boleh tuh. Ada apa? Lama banget.